Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Maman Mencerang. Di sini saya buatkan konten cara memperbaiki digital ini yang error nih. Kalau dipijit ini dia nggak fungsi nih. Tonton terus ya kontennya. Nanti cek deskripsinya ya, di sana banyak konten lainnya. Kita colokan listrik dulu. Nah, kalau ada kesalahan konten penyampaian konten ini saya mohon maaf ya. Nah, ini nyala. Nah, yang kita servis ini untuk bagian radio. Nah, kita hidupin. Nah, nggak bunyi dia. Kita hidupin ini nggak bunyi. Nih, seperti ini. Nah, dipijit yang lain. Nah, seperti ini. Ya. Kalau dimatiin bisa. Nah, bisa, tapi kalau dihidupin nggak bisa nih. Ya. Tapi pijit lain karena dia error bisanya pakai pijit yang lain. Nah, seperti ini. Matiin. Hidupin nggak bisa. Nah, yang kita servis yang ini ya. Alatnya yang perlu siapkan ini. Free, gratis, nggak usah beli spare part, gratis. Pakai ini aja. Ini obeng. Ini yang diutamain yang ini. Pakai ini. Ya. Nah, kita buka ya. Ininya. Bautnya kita buka. Nah, kita cabut dulu listriknya. Oke, kita magnet ini untuk ini biar nggak pada hilang ininya. Oke, udah ke itu semua bautnya. Oh, kita buka ininya. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman, jelaskan yang di servis bagiannya yang ini teman-teman nih, yang ini yang tadi yang on, dia ada tulisan on nya nah, caranya seperti ini. Nah, bagian digital ini kelingannya ini kita copot, dibuka nih seperti ini. Kita buka pakai cutter ya. Nah, seperti ini. Nah.
tanpa solder ya. Nah seperti ini, udah di ini kelingannya kita copot. Nah, seperti ini nih, kita cokel ininya. Kelingannya harus di ini banget ini. Nah seperti ini. Nah udah coplok nih teman nih ya. Kita cari pinsetnya dulu. Ininya, kelingannya kita taruh di sini. Jeroannya kita cabut juga. Nah, ini hampir semua digital ya. Nah, kita keluarin dulu. Nah, yang rusak ini yang ini nih teman-teman nih. Ini seperti ini, ya. Nah, caranya dikopet pakai ini, pakai cutter aja. Seperti ini. Ini ya hampir semua digital sama kayak begini, bisa dibenerin. Nah seperti ini. Nah kita dulu tunggu dulu ya, biar ini karbonnya supaya ini hilang. Nah udah jadi seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Nah kita taruh. Nah kita bagian mesinnya nih, ini seperti ini. Nah ini yang kita zoom dulu. Nah seperti ini nih teman-teman. Yang mana tadi? Oh yang ini. Nah seperti ini teman nih, kotor ya. Nah yang di iniin, yang diperbaikin yang ini, yang ininya ya. Ini yang ini sama pinggir ini, sama yang tengah ini. Nah caranya pakai obeng min aja. Semua bentuk digital kayak begini, servisnya ya begini cara memperbaikinya. Nah seperti ini. Kita zoom lagi biar kelihatan. Ini yang ini teman udah agak bersih nih ya. Nah kita pasang lagi ininya. Kita pasang ininya dulu. Tunggu dulu. Nah, ini pasang lagi. Seperti ini.
seperti semula. Nah, seperti ini. Terus tadi bagian kotaknya ya, kemana tadi? Nah, baru ketemu nih, tadi hilang nih ininya. Kita masukin tombolnya, tombol ininya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pasang lagi. Udah dipasang. Nah, supaya kuat, biar ini, ambil ininya, power glue-nya. Nah, harus di iniin ya, dituangin di sini, jangan langsung, nanti belepotan. Nah, sedikit saja. Kita lem bagian ininya teman-teman nih, yang tadi, yang keling yang tadi ini. Ini dikit saja secukupnya. Nah, seperti ini. Udah, oh. Oke. Udah dipasangkan, udah kelihatan kan? Kita pasang lagi, tunggu dulu. Coba kita buktikan berhasil atau enggak. Kita masukkan dulu ininya. Nah, kita colok lagi, colok listriknya. Terima kasih ya teman-teman udah tonton ini ya, dan tonton terus konten berikutnya ya, nanti akan saya berusaha update. Nah, udah nyala, kita pijit lagi yang tadi yang kita servis ini ya. Matiin lagi, ini kurang pas. Kurang pas, tunggu dulu. Ininya coplok. Nah, ininya. Oke, kita matiin dulu.
Baik, saya langsung saja mungkin hanya sedikit mengantarkan mengenai untuk mematikan vaksinasi. Nah, hidupin. Jadi kalau kita berbicara matiin lagi. Saya hidupin lagi. Karena ini adalah bukti bagaimana lagi. Kita survive bersama-sama dengan seluruh teman sejawat di bulan Juli, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga akhirnya kurang pas. Pengurangan pembatasan kegiatan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dan sampai berjumpa kembali di konten berikutnya ya. Terima kasih.